boy mau beranak, beranak berantem aja. Ayo dong. Ayo. Woi, kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Yap, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua akan selalu dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, selalu disehatkan, dipanjangkan usianya. Amin. Yap, di video kali ini gua akan mengulas tentang sepak terjang perjalanan karir dari seorang aktor laga, yakni Dede Yusuf. Ya, Dede Yusuf yang bernama lengkap Dede Yusuf Macan Effendi, ya, pria kelahiran asal Jakarta 14 September 1966 ini mengawali awal karirnya, yaitu kesempatannya datang pada tahun 1986 dengan debut pertamanya sebagai peran pembantu di film Catatan Si Boy bersama Ongki Alexander dengan disutradarai oleh Nasri Cepi. Ya, kesukaan Dede Yusuf pada seni bela diri membuatnya berkeinginan menjadi seorang bintang laga, ya, yang bercita-cita seperti alayaknya Bruce Lee atau Chuck Norris. Dia juga sering menjadi pemain figuran yang mendampingi bintang-bintang laga di kala itu, ya, seperti Mary Prima, Jus Rudy, dan Alvin Bangun serta lainnya. Dede juga menerima tawaran sebagai model di majalah-majalah ibu kota pada zamannya, ya, dengan tekad untuk memasuki dunia showbiz sepenuhnya. Dede rela meninggalkan kuliah pada tahun keempatnya di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Setelah ayahnya meninggal di penghujung tahun 1993, peran Dede Yusuf pun berubah dari drama menjadi action. Serial action yang pernah dibintangi Dede Yusuf adalah Jalan Makin Membara yang masuk nominasi award di televisi pada saat itu. Dede Yusuf juga sempat menyutradarai dan langsung membintangi dalam film Reinkarnasi pada tahun 2000 yang berhasil meraih penghargaan sebagai film laga terpuji Festival Film Bandung pada tahun 2000. Selain terkenal sebagai aktor laga, mantan fotomodel ini juga dikenal sebagai presenter, ya, produser dan sutradara yang handal. Bahkan Piala Vidya Madya FFI tahun 1994 pernah dikoleksinya dari cerita serial Sepeda Anak Pak Ustadz yang telah disutradarainya. Selain itu, Dede Yusuf juga pernah menjadi bintang iklan di beberapa produk, yakni diantaranya Tira Jeans, Homipad, Bosowa Motor, Grandsense, serta Bodrex. Bahkan, Dede telah menjadi bintang iklan Bodrex selama kurang lebih 14 tahun. Wow! Dede Yusuf juga pernah bergabung di dunia politik, ya, pada tahun 1992 dengan Kosgoro, ya, sebagai salah satu pengurus pusat. Akan tetapi ia akhirnya lebih memilih dunia perfilman yang menurutnya lebih menarik. Seiring kesibukannya untuk syuting, Dede akhirnya meletakkan jabatan itu. Akhirnya dunia politik praktis menariknya kembali. Dede mendaftar sebagai calon legislatif dari PAN untuk daerah pemilihan Jawa Barat tingkat 9, Kuningan, Ciamis, Banjar. Dede pun terpilih sebagai anggota legislatif untuk masa jabatan 2004-2009 dan duduk di Komisi 7 yang membidangi energi, lingkungan hidup, minyak dan gas bumi, serta ristek. Nama Dede Yusuf semakin terkenal dan melejit setelah membintangi serial televisi Jendela Rumah Kita sebagai Jojo, yakni pada tahun 1990, ya. Nah, beliau yang mana waktu itu sangat digandrungi oleh para wanita karena parasnya yang manis. Berikut adalah judul-judul film yang dari awal karir beliau, ya, yaitu pada tahun 1987 Catatan Si Boy, kemudian 1988 Catatan Si Boy Kedua, terus dilanjut Biarkan Aku Cemburu, kemudian pada tahun 1990 Perwira Kesatria dan Badai Laut Selatan, 91 Badut-Badut Kota tahun 93, kemudian disusul dengan Reinkarnasi tahun 97. Lanjut pada tahun 2011 Detarik Sejabrik 3, ya, kemudian tahun 2013 Tiga Sekawan, Hantu, kemudian 2015 ada Gangster,
single, dan 2016 jagoan instan bersama stand up komedia siapa itu si Kemal ya. Kemudian ada jagoan instan lantas Koala Kumal, dan 2017 The Underdogs, 2019 single part 2 Dadak Kaya, dan Serigala Langit 2021. Kemudian disusul dengan Balada Si Roy. Dan juga masih banyak lagi film-film miniseri di televisi pada zaman itu ya, yaitu tahun 90-an, yang diantaranya adalah Jalan Membara tahun 94, kemudian Jalan Makin Membara tahun 95, terus Jalan Makin Membara 2 tahun 96, Mawar Mekar di Antara Duri, dan dilanjut tahun 98 Jalan Makin Membara 3, kemudian Cinta Tia Maria tahun 1999, disusul kemudian Halilintar, dan pada yang terbarunya nih yaitu Bismillah Ku Nikahi Suamimu tahun 2023. Oh ya, 2019-nya dia berkecimpung dalam film Gangster Bro. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye-bye.